Watak Khalid ni dia memainkan peranan penting sebab dia sentiasa bagi semangat kepada Rais. Sebab dia kawan karib, dia tiga orang sebenarnya, Sarip, Khalid dan Rais. Dia orang paling rapat dengan Rais lah. Dia sentiasa bagi nasihat sebab dia membesar dengan Rais, sebab dia kawan sekampung. So, kerja sekali. Bagi saya Khalid ni memang penting untuk Rais lah sebab dia sentiasa berkongsi pendapat. Waktu kami terima skrip, Bicara Cinta ni memang sebenarnya kalau kita ikutkan dia inspired by novel. Tapi ada subplot cerita dalam tu yang telah diubah suai mengikut cerita rasa sekarang. Cerita ni banyak kita dapat lihat assembling artis-artis lama. Sebenarnya bila dapat bekerja semula dengan diorang, yang menariknya adalah macam mana mereka membawa karakter masing-masing. Sebab diorang ni ibarat buah. Buah kalau misalkan dia dah masak, lagi masak dia lagi manis. Jadi diorang ni sebab orang lama, you kena tengok. Sebab kita ada Atul, Atul dengan karakter yang very loud. Lepas tu kita ada Mama Embong and very soft, you know. So a mix and match lah semua sekali. Sebenarnya nak pupuk rasa cinta di antara kedua pasangan lah, kalau lelaki dan perempuan, suami dan isteri, sebenarnya mudah saja. Jujur di antara satu sama lain, itu jalan yang terbaik untuk mengekalkan hubungan dan memupuk cinta sesama pasangan. Saya tak ada tips. Saya cuma macam, when it comes to your face, perempuan sebenarnya yang boleh kita ambil contoh. Diorang jaga benda-benda ni, ada lelaki diorang kurang effort. Jadi kalau you letak lebih effort, you put more effort into taking care of your skin, you akan dapat hasilnya lah. Kena cuci muka, kena pakai toner, kena pakai collagen. Lepas tu, I'm still trying. I don't know how my skin look like. Tapi kalau you nak tahu macam mana perempuan cantik, rahsia dia adalah makeup. So you pakailah compact powder.